dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Sampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Idul Fitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini. Kita bersama, apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Ketika kedaulatan rakyat harus tercermin melalui pemilu dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi. Video yang beredar tentang pertemuan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu, yang memperjuangkan demokrasi. Persoalan nomor 90 terbukti ada intervensi. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan. Bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dipilihkan di ring satu istana sebagai lambang bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berwibawa, sangat kredibel. Amicus kerasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia. Karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi, masalah politik, lalu pemilu yang seharusnya kredibel menjadi tidak kredibel, maka hak angket menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tetapi kita juga melihat begitu banyak penghadangan, baik secara politik maupun hukum. Secara politik terkait dengan berbagai usulan, meskipun alhamdulillah sudah dibantah perubahan undang-undang MT3 yang mencoba mematahkan suara rakyat yang menempatkan PD Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Lalu secara hukum, begitu banyak intimidasi yang dilakukan. Bahkan hal yang mengejutkan ketika Lebaran, kami menerima laporan dari Pak Abdullah Aswar Anas, bagaimana Bupati Banyuwangi, Ibu Ipu, yang notabene adalah istri beliau, itu juga diintimidasi. Bahkan diperiksa selama 6 jam di kantor Polda. Dan ketika diperiksa, itu diawali dengan cerita ini politik. Tapi persoalan hak angket bukanlah persoalan PD Perjuangan. Ini muncul dari kesadaran kita bersama.
Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Maka ketika dunia menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik, disitulah peran pemimpin nasional kita untuk membangun perdamaian dunia, bukan memikirkan keluarganya mau jadi apa. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi.